بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, sami jamaah, segenap keluarga, segenap tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, segenap jamaah syafaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah li malam mangkin niki yang pelonggoh baun degawet salah supu ibadah bisa tiang pelonggoh melaksanakan supu ibadah sa luar biasa nilain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sa pertama sa pelonggoh gawe adalah ibadah untuk datang tipak masjid. Manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa naqlul aqdami ilal masjid, melangkahkan kaki delekak tipak masjid nike merupakan yukaffiru bihil khotaya, ia sebab ia jari penebus ruan kesalahan-kesalahan sak sampun tegawe di bawah dunia, wa yarfa'u bihid darajat, ia syarat sebab tiang pelunggung tangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nika sa pertama, kemuliaan keistimewaan sa tiang pelunggung gawe lek malam mangkin niki datang tetipa masjid pire ja keluek leka tu kata ballahu fi kulli qadamin hasanah, pire keluek langkah pelunggung datang tetipa masjid ialah keluik pahala tican tisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khadda anhu khati'ah, meno endah pire keluik lekak de datang langkah pelungguh tipak masjid, ia endah keluik de sesalak de tampunan isi de sida Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ruan napi ruan satiang pelungguh gawe ilik malam mangkin niki. Selapu nika bu de bau gawe napi sebab syarat sebab taufik hidayah petunjuk leman di sida Allah Subhanahu wa taala. Sah kedua sah yang pelunggung gawe adalah penuhi hajat semeton jari. Saran tersampian hajat keluarga, saran tersampian hajat tetangga, desampian hajat saipun saundang pelunggung manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masya fi qada'i hajati akhihi, sai-sai lampak, sai-sai sugul leman pegedengan masing-masing, fi qada'i hajati akhihi, untuk memenuhi undangan, untuk memenuhi hajatan leman saipun nike, karena abdal ruan pegawaian nike adalah lebih abdal, lebih salah min i'tikafihi leman i'tikapan bisyahraini, dua bulan di masjid haza ilik masjid Nabawi syarat ilik Madinah Al-Munawwarah. Saya pun undang pelungguh melemak alat, undang de zikir, apalagi ente tundang ngandang, tundang ngaji, tundang serakal, tundang berhezib, apalagi ente tundang maulid mi'raj, undangan yang bersifat kebaikan, undangan syarat nilai ibadah pelunggung penuhi ruan desak penuhi undangan nike, lebih solah kanca pelunggung ibadah iktikaf dua bulan berturut-turut ilik Masjid Nabawi. Masya Allah, ternyata luar biasa. Angkat ndak dapat le malam. Papa tundang si caleg doang pun geger. Ha? Betul teh kumpul nani ni lah kawan lupa benasi. Okay? Lagu lamun tundang ngaji ja payet ngegis-ngegis. Lamun tundang ngaji payet ngegis-ngegis, payet temikir pian diri ta alasan. Be ya kelainan. Be ya kandang nani, apa ya gawe nani. Nah, oleh sebab nika makin bahasa konten adalah napi pun model undangan nika. Terundang menu, terundang meni, ruat sak sampian undangan nika jamaah sami adalah lebih solah kanci iktikaf ilik Masjid Nabawi dua bulan berturut-turut. Saran pegawaian ilik Masjid Nabawi nika sopok pegawaian ibadah ilik Masjid Nabawi
solahan kanci siu kali ketimbang li Indonesia, ketimbang li Lombok. Terbaca petih sekali li Masjid Nabawi, solahan sak sekali li Masjid Nabawi, ketimbang masjid tiang pelunggung sami 1,000 kali. Tersembahyang serakaat li Masjid Nabawi, masjid di sidi Nabi, solahan sak serakaat li nike, ketimbang li deriki 1,000 kali. Dak lagu lagu sekalipun marak nike si hebat, marak nike si mulia, saran gawe ibadah elek Masjid Nabawi, solahan kenuh abdolan manik Nabi, saran penuhi hajat, penuhi undangan keluarga, penuhi undangan semetonya semetonya. Nah adik ni tengat lemalat nggih arak batur pesilat anu papuk kembek sekiran dowo, nah, sila hadir. Anu uniknya mak kake kembek selamatan open. Anu uniknya mak rari kembek niye lemak apa namanya semeton kakak ketua yang berangkat juk Malaysia tunas keluhu petihe napi napi model penunasan semeton jari ni ke napi pun model hajat selamun solah depenuhin sila. Kecuali lamut tenak nyadek lalu anu nani kembik lalu bergocek ha ning kanggo nojak lamut tenak ojo kendek solat tenak sekira-kira gawe pegawean sande kena jak ndit kanggo sampean ndak te sampe yak lalu hairun hajat dengan saundang denike nikalah kemuliaan sang tiasa pelunggum tiang bagawe erik malam mangkin nike. Kemuliaan pertama hadir telek masjid, kemuliaan sa kedua pelunggum penuhi hajat, penuhi pekayunan, penuhi undangan leman Ustaz Putradi sa undang pelunggum-pelunggum untuk berzikir dan bersapa bersapa. Tentunya ruat sahadir luwe rame bilang malam, reme bilang malam nikah adalah di lepas leman sa undang. Sirin pacu dengan ngundang biasin siri rame. Nah jadi tergantung leman dengan sak ngundang. Lamun dengan ngundang pacu insya Allah jelap hadir. Lagu lamun dengan ajak-ajak undang taron mikir ke datang dan tak ngakalan dia. Biasin ngakalan doang gawe nanti lamun di berogom bilang jelo sakit seduk. Iu ni nangan batur semeton jari. Nah oleh sok mikir sila. Yang belum kau sama sedok dah berusaha adit paran solah isi dengar. Longgok-longgok sama si bajang, longgok-longgok sama si kawe piak biji jari, masih yang berdaya anak jari, sila. Okay. Terkerisak diri, adit sak tican biji jari, bayi balok sak pacu, sak saleh, sak berguna bagi nusa bangsa dan agama, sehingga buat mati telang, lemak ndek, sekat lalu terpesilak kiai-kiai ini. Jemaah pengajian, kuncin biji jari ni ke pacu atau ndek pacun tergantung inak sebenar. Biasanya lamun pacu inak insyaallah pacu nanah. Lakan betah-betah amak jaran amak arah. Araan inaan pacu ketimbang amak. Pacu amak noros tasbih doang gawe lagu inak ndek kulu. Biasanya biji jari ndek kulu jari lemak. Soal Allah Ta'ala gambaran tele Al-Quran bahwa patu harsakum anna syi'tum dengan nina nika teibaratan isi Allah Ta'ala teibaratan bangkat dengan nina teibaratan isi Allah Ta'ala li Al-Quran teibaratan bangkat hasil pare ndik tergantung benek tergantung tanah. Berembe-rembe ke solah bene, lagu tu sekaroh tu tetalat aneh. Berembe-rembe ke solah bene, berembe-rembe ke solah benih de, lagu tetalat elit tampah, sedin kokoh di nini jari. Selengek-lengek bene, dakan wah toak bene, lagu tetalat elit tanah sak subur, besar harapan de solah hasil nen. Nike perumpamaan sarak li Al-Quran. Nisa ukum harsul lakum senina menu adalah bangkat. Paktu harsakum uli solah solah tan ngaru kena kena entan ngaru
manik Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil dari ayat ni ke bahwa ternyata nina ni ke teibaratan isi Allah ibarat tanah. Solah jak tanah insyaallah solah hasil dilema. Lagu lamun tanah andik solah berembe-rembe modal-modal bene dik niniknya. Contoh nili Al-Quran endah Nabi antara Nabi Allah Ibrahim kanca Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim ni ke aran dengan Tawan Azar, tukang piak patung. Dengan din Islam, din beriman bapa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Lagu gara-gara inak dengan pacu salehah inak, lahirlah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sengak tanah solah sekalipun benek nendik solah. Lain hal elik Nabi Allah Nuh. Lamun Nabi Allah Nuh benek nabi benek solah lagu tanah nendik kulu, lahirlah bijen Kanaan, kafir lawan nek bapak Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ini ke perumpamaan sarak li Al-Quran. Saran perlu inak ni ke pacu, inak ni ke sak saleh, inak ni ke sak rajin tahajud, dakan amat sembahyang subuh jam balu ane pokok sembahyang. Okay. Ni lagu ina amat saleh berjamaah elek masjid, lagu inak jandin kulu marak ni ke wasilah. Lagu sa paling bagus nya adin sak tanah ansolah, adin sak benek ne dah solah. Marak Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sak paling solah anjak nika nggih. Lagu nah maksud tiang sampaikan marak nika agar pelonggok-pelonggok samasih ya arak harapan tebedui bija jari teberusaha kerisak tanak nika julu. Berbetat kerisak bangkat misalnya benda selalu awis. Nggih. Tersunatan di sini Nabi berelah pira kali yang ronda, pendak sa ronda pelalu. Elah nanti mana masin si silet, elah ni si apa namanya gunting. Tersunatan si di sini Nabi, laki maupun bini pada temanikan untuk berelah. Pira kali ente berelah paling kurang sekali 40 jelu. Gih, dina berelah dua nani melengun doang. Gih. Lamun bangkat benas, lamun bangkat loe pupa antukan traktor paling ngomeh. Ini jauh awis sen, berarti tanak dia solah, dia makmur lemah. Supuk, dia cari nanti berela. Selanjutnya adalah aden kembe, aden tenak gawe ibadah. Tenak ngapa napi namanya makan minum barang-barang yang halal, barang-barang sak kena. Sambil teluik dan nunas tipak desida Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa sak tajah tili Al-Quran isi desida Allah, isi tenunas ada tican bija jari sak pacu sehingga buat temati telang lemak luik dengan milih tepesilak zikiran tajah doa ili Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Nenek kaji ican kaji bija jari sak saleh. Mbe kenen bija jari sak saleh, nden kenen bija jari sak saleh sak orostas, beh punggu sejadah doang ndek. Nden kenen bija jari sak saleh demak Quran doang le masjid ndek, ye ukuran saleh, sak kenen saleh no cocok doang. Macek namun bahasa sasak ye kenen saleh. Kenen bija jari sak saleh, misal dengan toan sakit, nan ye rawat dengan toa. Dengan tawaan misal butuh napi, bisa dia penuhi. Ia sakenan saleh niki. Biasa tiang pelunggong sabut paran saleh sak muku entan lampak. Jakarta bom misi bom beca. Ini kenan saleh. Sakenan saleh waktu aman begabah, milu begabah. Waktu ngawis, lalu ngawis. Barun tamat elik selong, barun tamat elik matara, mengkahan semal demak awis. Ini dia aran anak saleh. Dia kenan saleh. Tiang pulang dari Mekah napi gawek, punggok gabah gawek ketia. Angkat punggok gabah gawek, jeluk gabah sedin rorong malik. Napi sebab darah no dengan undang, darah no dengan pesilat.
sebut-sebut ustaz tendar, apalagi tuan guru ndar. Akhir napi gawe dah, terpaksa lah jeluk gabah gawe tu kan. Jeluk gabah, rumah bangkat lah silat lalu nyemprot. Oleh sekolah le mahat jamaah sami yang mahat telek pancur oleh napi gawe lalu nyemprot doh gawe lalu nyemprot, lalu sedik selin maku, lalu tengah rabuk. Aran patuan lalu ngajahan ya. Lalu ngajah anduk SD tiang, lalu berabuk maku, berabuk apa namanya, gabah, ha? Sahur rabuk. Pilih dia sahur-sahur menuntan arah, ambil itu kunci, nangan nyawur baik. Nyemprot nyobaan, tahu, alhamdulillah, cuma nambah dan dik tahu tiang. Eh? Nambah dik tahu lah, mu sekedar nenggali begau, jarak cekat ke begau. Tiang, eh? Neraktor yang di mana arah traktor waktu ini. Nah, jadi, maksud yang adalah, ternyata seperti ini ke lah. Paran pelonggong tiang ulik liman Mekah langsung tegal lemik doang. Lalu tegal gabah, lalu tegal napi namanya peralatan-peralatan awis semenu-menu lu begeboh lah sila. Nikalah satu paran dengan saleh. Gih, dah salah terima saleh, bijam ngerap doang di dalam balin. Ternyata napi gawe ngerap tedam. Ngerap kembe gawe, ngerap nyade gawe. Ngerap kembe gawe, gaya hape doang ngeraus kancil beraya. Ini aran saleh ni ke zaman saleh. Nah, jadi sakena saleh no macek pantas, nggih. Marak contohan baru. Dengan doan misal lalu ngawis, milun ngawis, tekembeli le. Lamun dah tolong ina amat but tengkah teparan si ustaz si dengan ane aluran baik kembe. Lamun dah tolong ina amat pegawai ina amat sekiran ina amat buara uin dengan jaluran untuk apa? Masalah ni, nggih. Dendek tuh teparan ustaz aneh pokok dah bakti joki nama. Dendek tuh teparan dengan pacu aneh lah mudah jok bakti joki na amat. Nah oleh sebab ni ke pulungguh mungkin adik-adik kami sama si bajang atau sama si dengan tawaan sila napi-napi unin dengan unin wayan senina temisal silik terbakti joki na amat. Oh dit kanggo pati senina tenu. Lamun senina jelap temetak milit seterak maut semalam. Ha. Lamun inak leman penewok jelo sampai penyerap jelo depetak dik mau inak anu enggak anu hina tenu sampai surga enggak nina inak kanci amat de jeno jak bimbi le depetak le bangun dunia mula enggak saran inak amat tu dakan salengi lutung bulat berembir-embir enggak anu hina te bangun dunia lagu lamun senine lamun anak terjadi lu ini luwe senine tu yang ke jelap terpetak senin, jelap terpetak anak kerja. Lagu lamun ini nak kancah amat je. Mula di daid ni lek bawun dunia, bawun dunia. Oleh sebab ni ke zaman sami. Khusus tipa ina amat ni ke ndak terbaik perekengah. Apat sarak korbanan sembih nujuk ina amat je. Soal ina amat ni ke ndinwah perekengan laik tipa tiang pelonggong sajari anak. Waktu demerari kawat tersandaan bangkat isi inak amak de. Bu pelunggung sekedar teawat inak jok puskesmas nyembih 500 wae. Mati be inak aneh winangan. Uninangan dek nunin bewe henja. Dengan tawak ne ye bae ngerepotan pira neja. Dose beli iaran anak tetu-tetu durhaka nu sekalipun atin kena men. Bahaya wanita sengsara dua jari bija jari. Ndak baik perekengan pokok ina amat pelunguh waktu merari sila bangkat tersandaan kira nyembih di merari pira sampi tegorokan puluhan juta andi terekeng leman baru tarak sampai toak pira si tebiayak bing mangan ngenam si nama si pelunguh mencawa tama tu keos-keos tama tu rumah makan pira si mayah seketiu lah mujuk kelesehan lamu tama jo baso baru termayah 10,000 15 siu sekali tama bukan cik dengan tawat kelemak kebian kemalam jamaah sami pelunggung tebing benasi pelunggung pete pembantu mungkin piresit ongkos pembantu sejari popoan jari sapuan jari periapan paling kurang sejuta sebulan isit gan sit gaji isit upak saran pembantu lamu le Mekah jak mahal gajin pembantu ini 5 juta gajin sebulan pembantu lamu negara-negara maju mahal gajin pembantu ni ke busaran inak terawat tenike lebih langan pembantu malik jadi ndek bau teparaji berembe-rembe kebakti andian te sojot sedok nain inak bilang jelo bilang malam ndek teman bau teparan balas jasa inak
Andin teh beng inamat kepeng sejute bilang jeluk. Andin teh lalu umrahan bilang bulan, lalu hajian bilang tahun. Di teman teparan aran bau balas jasa tipa inaam. La ya jazi waladun an walidihi. Di nini teparan anak bau balas jasa tipa inaaman. Illa ayajidahu kecuali lamun dait ina aman jari abdan jari panjak fa'atakahu lalu dia merdekakan baru tebau teparan arang balas jasin ina jari panjak jari budak butuh merdeka lamun salahnya nih tahu ni masalah. Nah oleh sebab nikelah sebagai gambaran tiang pelunggum sama si dengan tuah ni kendak terbaik perekeng apa syarat wasilah bismillah baik tu inam insyaallah wajib nek tegenti isi di sida Allah Subhanahu wa taala isi sakloi iyalah syarat li ustaz putra diniki wa bulan sawah liwat minggu-minggu sawah liwat dengan tawak ninggal mangkin ina karing ninggal dunia belutun jamak musibah sak-sak bundait isi saudara Ustaz Putra di menu kurang lebih endah mara ia sak tadait isi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebelin beruntun tebelin ninggal dunia di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memang libaun dunia ni ke jama sami seren ke atas derajat seri atas tek tican isi Allah seri luwe ujian tican isi Allah subhanahu wa ta'ala tak takut ujian nggih okay? Tidak takut ujian. Iza ahabballahu abadan ibtalahu. Ciri tanda Allah Ta'ala angkat derajat cinta kangen tipak panjang sarak libaun dunia. Ibtalahu. Tican ujian. 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 Ticat kesusahan. 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 Sesusah-susah kanak. Dendait susah ina amat. Sesusah-susah ina amak piresin susah anak kensa lima masih susahan kadus kadus pire no rakyat ngantih raskin sak tebing luik raw sesusah-susah kadus susahan kepala desa sesusah-susah kepala desa susahan camat terus sampai bapak Jokowi susah silap pelunggum serminan Jokowi siri kurus sendoan. Tapi sebab susah pikiran tiang pelunggum sajari rakyat siri kurus nak jokal nin payah lekut nin payah buat tangkung lekut-lekut diri ni tangkung isin saran repot marah inak tuhai nin payah mandi indaus inak isin rumuk saran anak susah. Nah oleh sebab ni ke jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sirit atas tantek tican isi Allah Ta'ala sirin atas endah ujian istilah pengajian dengan toak lulun kayu sirin tinggang angin dan endah sirin keras maknanya nak napi napi pun model musibah ni ke harus kita tabah napi pun model penyusah tabah dik nyari pare lemak sabah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajir li fi musibati wa khluf li khairan minna. Ya, dan baca kelemak kebian kemalam. Bila perlu cleaning bangkat ni ke si bacaan ni ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajir li fi musibati wa khluf li khairan minna. Alur teparan jogang si dengar. Apa yang pina mak kaken cleaning bangkat tengok dia. Piran mulai melut. Tak separan melut si batur lagu ya. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirli fi musibati wa khluf li khairan minha. Wajib tiap terganti solahan malik isi di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Coba nang kasil. Nah jadi jamaah pengajian bahwa nikah harus arah ilik keyakinan pelunggum. Nikah harus searah ilik atiangan pikiran pelunggum tiang adik sa. Apabila dait penyusah, apabila dait ujian lek bawun dunia, adik sa tabah, adit sa sabar, adit sa reda, adit sa ikhlas terima ruun putusan ketentuan leman disida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buat tersusah lemak lat napi uninangan de oh mudah-mudahan ke siri tican siri solah isi Allah ta'ala lemak marak ni ke uninatiangan ni yang susah hendik nyari pari bula lain nantan bilik ke ngakalan nani
Bila kita berhubung nani, saya ketipu nani. Nah, nak usah benda yang solah. Benda yang solah. Mesti, wah harap doang tak tajah isi Allah. Harap doang tak tajah isi Nabi Nabi Muhammad SAW. Harap doang tadi antar doa. Harap doang tadi antar mentera. Tajah doang cara untuk menghadapi musibah syarat ilik bawah dunia. Jemaah pengajian, jemaah sapah yang dirahmati Allah. Jari saran zikir, saran doa marak model malam mangkin niki sebagai salah sopo cara ndak tolong dengan mati telang. Tercerita di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal amwat nazalat ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Roh-roh nyawa-nyawa ni ke oleh bilang malam. Melain oleh pizuga ke buyutihim. Ile gang-gang lain lampak oleh dengan sakwah ninggal mati telang. Apaan oleh? Arwahal amwat. Roh saulik. Lamun jasad ni tak oleh. Saulik nyawa ni. Mbetipan oleh. Balik. Wa yunaduna man sakanu buyutahum wa qassamu amwalahum. Sabun petak dengan sandot ilik balin. Kance sak kadu kawih pengadean sak garo bangkat tepetak. Sak kadu sandalan tepetak, sak kadu kecopong tepetak, sak kadu sejadah tepetak, tepetak selap. Napi tujuan metak ni ke? Tujuan adalah nek tunas bantuan. Nek tunas sapaan. Lau ta'lamu nama a'lamu. Anak jaring. Keluarga semeton. Sakadu apa sabu ke adik. Andi mek tau ruan kelampan. Ruan butuh klik dalam kubur jandi. Memang ni lalu tak mek lupa semeton. Ni. Memang ni lalu tak mek lupa anak. Ni. Mek lupa lalu bayi. Ni. Mek lupa lalu tati. You ni tempuh selaput diisi. Dengan roh seolik bilang malam ni. Wa yunaduna mi bisautin hazinin. Ngempuh isi suara seiruk reres. Iruk reres, nangis. Saya sabun tangisan. Tangisan nek ruun bijai jari bayi balok keluarga setanggen. Sak bejora ke derek buyu TV. Lagu den engat inaman sama titlah. Andin sekek doang engat baca petehe lalun pete sandal sakadu sandal musa kadu sandal nu doa bacaan petehe cukup wah ni. Andin sakadu sejadahan ia bacaan petehe atau napi sabun adik tekadu untuk gawe ibadah. Andin nek tebing selapu dunia ni ke waktu masih hidup senengan ticanan senengan mau leman apa sabun adik untuk gawe ibadah. Ia pun arah istilah dengan toak melampak. Ia pun tajah si dengan toak melampak. Arah jaga sejadah, beng nek pak kiai. Arah jaga tangkung solah, beng nek dengan sak pacu. Ia pun suruh melampak. Okay? Lamun arah terpelampak lah aku. Okay? Angka ia pun perlu perlu arah tangkung solah tenda. Arah tangkung solah, tangkung caleg doang isin lemari. Perlu solah-solah sorban, arak solah sorban, arak terbagi-bagi leh mak. Perlu solah kecopong, seni kecopong sak masa Allah, kecopong nuh angkahan berang, wah hijau kecopong. Wah kecopong, wah ambun doang, wah kalah ambun tut kecopong. Solah ha, lamun lengek kecopong dia salin, siapa baru, selayu aja yang kecopong, seketiu aja yang kecopong. Lamun tangkung-tangkung sak solah beli saji satu kiring saji satu saji satu seket lah jadi semat lah warisan dengan tebing bayi balok tu arah idap seneng. Lalu lamun tebing tangkung calek dia semen. Dan tak tersumpah tengat tu kelengkapan di tangkung yang ni lagu dia nyoblos lah ini mbah pelih dan. Nah jadi sejadah tadi insyaallah semat tak serah nyok masjid lemak apatlah solah sih lagi. Adik narak baik solah adik sak semel terpelampak lemak arah lain tek nuhu bahasa kasar arah lain tek apa namanya menciruk bahasa tuan sekendi nggih arah lain tek lalu mati jaga bahasa dengan tuan niki nggih. Nah oleh sebab niki jamaah pengajian yang dirahmati Allah, jamaah sapah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikalah harapan tiang
elek malam makin niki adalah semata-mata ente napi namanya zikiran sapaan daripada almarhum almarhumah yang diniatkan oleh sahibul hajah Ustaz Putra Diniki. Nggih, karena dengan mati telang nike ndi sekedar engkah malam siwak engkah ni ulik manik nabi pi kulli lailatin bilang malam. Harap li supuh hadis kena tan ulik bilang malam Jumat. Terserah pelunggu bilang malam Jumat ulik ni dah, bilang malam ulik ni dah. Sambang tiang pelunggu sara li bawon dunia. Ya kewajiban isi Quran doaan ina ama wa bil walidaini ihsana wajib terbakti tipak dengan toa berembetat bakti tipak dengan toa paling kurang bacaan petihe bilang ka sembahyang baca-baca petihe ka sembahyang abot tiang pelungguh niki berapa lagi teh sebulan sekarung bilang bulan pelagi teh amalan bagi lagi apa lagi petihe gratis ndarak biaya petihe si. Lamu seberat lu atiangan dekat sembahyang aneh sambil lampak wah. Lampak uina ke Al-Fatih, amak ke Al-Fatih. Lupa nyengke sembahyang, tu bangkat. Nyengke tengah wis, nyengke tengah alak, piran je. Adit bacaan baik, hadiahan baik, petih saran ina amak nyengke. Man asda ilaikum ma'rufan manik disidia Nabi. Saya sawar berjasa li dirim, pakafi'uh wajib balas jasa. Nike manik Nabi, nike. Din basin ulama, din basin dengan manusia biasa lagu Nabi. Fakafiu wajib balas jasa. Fa illam takun lamum dik mampu balas jasa tipak dengan nika paling kurang pabid doa de doa. Paling kurang doa. Sampai tadian doa ili Al-Quran. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Arak doa tadi atli Al-Quran. Ndik tapal doa li Al-Quran, sila kadu bahasa sasak ini nak kaji ampunan, dosa salah ina amak kaji papuk baluk kaji Allah. Sangat isin berjasa ya Allah. Ya, bu narak tok kaji tadi an bali tadi an kelea, arak tok kaji begawian tadi an kebangkat, sila la udaya timubah. Narak tanik kaji balas jasa selain doa ya Allah dan ampunan dosa salah ni Allah. Jarian kubur kebun surga mudah-mudahan mau syafaat leman di sini Nabi tambah surga bigari hisab marak nikau ni berdoa sila laudaya timubat baruklah bacaan Al-Fatihah segera tendek tahu sila okay? Nah coba dah amalah tegawek uli syarat baru mulai ini kontek-kontek duit konek-konek lemalat siri beluk dan berdoa nunas tiba di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Gih, nah mungkin sekedar niki yang bisa tiang sampaikan pada malam makin niki harapan tiang tiba selaku keluarga, harapan tiang tiba pelungguh sampun tebelin ninggal dunia, sila dek engkah nyiwa engkah teduan dengan mati telang terus menerus sampai selamat masih hidup di bawah dunia, wajib doan ina amat, wajib sedekahan ina amat, zakatan bila perlu hajian yang dah wajib sudah sering tiang jelaskan ini. Okay. Mari kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Tipa almarhum ayahanda ama almah, demikian juga ibunda almarhumah ina hadirin, demikian juga dengan toa paku balut tiang pelunggom sehidup lebih-lebih saninggal dunia. Mudah-mudahan tampunan selaku dosa salat sidi-sidi Allah subhanahu wa ta'ala pulih syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Napi hajat napi pekayunan pelunggom sah solah hadin terkabulan insya Allah hadin tetap dican bilu umur sehat wal afiat murah rizki halal barokah berlimpah ruah adik narasid berzakat adik narasid bersedekah gawe haji gawe umrah mudahan tiang pelunggung tatkala temati lemalat adik mati dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Sekian dan demikian dan mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.